Selamat siang kawan. Ketemu lagi kita di teras depan. Kali ini kita berada di kebun buah di samping rumah kawan. Dan inilah kawan, lihatlah, ini Bapak Muhtar, owner dari kebun buah tersebut kawan. Terus nikmati perjalanan kali ini ya kawan. Dan inilah kawan, tanaman anggur dengan tipe penanaman model teralis kawan. Jadi pohonnya mengarah ke atas kawan. Jenis dari jenis anggur Jupiter ini kawan. Dan inilah kawan, penanaman anggur dengan sistem para-para kawan. Artinya batang primer dari tanah ke atas, kemudian batang sekunder dan tersiernya arah horizontal, dikaitkan di para-para atau tali kawan. Siap mengkon icip e. Dentek ki to lek icip. Ayo tetep weruh. Kepengin kok gak aku weruh ya njuk kepengin kok. Durba. Duh. Semangat sih, asem beneran kok. Inilah kawan, anggur jenis Ninel yang dibungkus kawan, agar tidak ada hama yang menghinggapinya kawan. Salah satu teknik untuk mengurangi hama pada buah anggur kawan. Kalau ini berjenis Jupiter, kebetulan memang sudah masak kawan. Maaf ya kawan, tadi saya sudah icip-icip dulu kawan. Terima kasih kawan yang sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu video selanjutnya.